Aduh, menginjang ikut join bazar, bazar Ramadan, bukan bazar Ramadan tahu ni. Orang tak panggil bazar Ramadan, bazram. Nyampah aku. Nak pergi bazram mana weh? Dengar kacau itulah kan. Kan orang sekarang ni gelaran keluar dalam TV bazram kan. Bazram 2024 kan. Jadi kalau kita tengok apa maksud hebatnya? Hebatnya teramat sangat, luar biasa, dahsyat, kuat, elok, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam-salam kata junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Hairul Zuman Sagi, Presiden Kelab Sukan dan Rekreasi Upstream Malaysia. Berusaha Tuan Haji Muhammad Azhar, Muhammad Yusof, Naib Presiden Kelab Sukan dan Rekreasi Upstream Malaysia, Sumali Jatuan Kuasa dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini. Ialah hidup kita ni banyak pilihan kan, banyak pilihan kita boleh bertindak. Memanglah bau ustaz kerja lagi kuat lah ni. Kalau dulu kau ni mengacau aku ya kan. Kan kita ada banyak pilihan, banyak pilihan dalam hidup kita ni. Saya dah naikkan dah. Orang lain pun puasa juga. Tak apa. Kita semua ada banyak pilihan kan. Jadi pilihan kita, kadang-kadang kita perlu lihat apa benda yang baik kita ambil, yang tak baik jangan kita ambil. Contoh orang dah cakap, jangan percaya dengan internet. Jangan percaya. Nak minta profil sama serbat, mintalah dengan PA dia. Bukan semua benda yang disebut tu betul. Terutama tarikh lahir. Tak adalah. Terima kasih banyak Tuan-tuan pengurusi acara tadilah. Baguslah. Cuma tinggal lagi banyak yang tak tepat. Ambil recycle yang Wikipedia ni macam tu lah. Beliau digelar Samsul Debat kerana penglibatannya dalam debat. Sampai cakap. Mana ada memandai, ya kan? Tiba-tiba lah UUM kat Shalam. Kan? Contoh. Tapi betul. Kalau ikutkan apa ni, punca yang saya jadi Samsul Debat tu sebab penganjur terlupa nama saya. Saya dulu bila saya berceramah, sebelum saya jadi Samsul Debat lagi, saya memang kalau berceramah tu memang dah selalulah dekat Jabatan Kerajaan, Motivation, Team Building panggil saya. Cuma tinggal lagi masa tu tak popular lah. Tapi siapa yang nak dengar ceramah saya tu memang tak cukup tanah lah. Masalah ada lah. Dan selalu nasib saya kurang baik dulu. Bila macam seminar sehari macam, kan ada slot pertama 8.30, 10.30, slot kedua 11.30, slot petang 2.30, 4.30 kan. Jadi Samsul ni jangan kau bagi pagi, rugi, letak dia petang. Manjang saya dapat petang. Bila balik petang jam. Sebab apa? Kalau petang tu rugi, kalau bagi dia pagi. Sebab biar petang, tengok nak tidur tu buantah dia. Jadi tu nasib saya daripada dulu. Memang saya dapat slot petang kan. Tapi Tapi bila saya berceramah dulu, saya jawatan saya pengarahan undang, legal advisor untuk Jabatan Kerajaan. Jadi bila saya berceramah dulu, orang dah jemput ceramah. Saya tak suka orang address saya pakai jawatan rasmi saya di pejabat, sebab saya tak nak orang telefon pejabat saya untuk urusan panggil ceramah. Sebab tu tak ada kena-mena dengan urusan rasmi. Jadi benda tu jadi konflik. Jadi setiap kali bila tak nak panggil dia ceramah, minta maaf, yang tu jangan call dekat sini, saya bagi nombor lain. Dia bagi nombor PA masa tu, PA orang rumah saya kan. Lepas tu jadi saya pun bila saya berceramah di luar, saya pakai nama NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia.
Ha, memang tak dinafikan. Memang dulu dari segi debate saya ada pencapaian apa semua. Macam debat diraja, saya top rank best speaker Malaysia 2001-2002. Betul. Saya menang pidato. Semua pertandingan pidato saya dah menang kan. Kemudian saya masuk debate dan saya bersara pada final year di UiTM, saya dah bersara. Sebab saya dah menang semua. Buat apa saya nak? Masa tu terpengaruh dengan Tun Mahathir yang letak jawatan berhenti masa tengah sedap kan. Jadi saya pun berhenti. Masa tengah menang lah kita berhenti. Saya dah menang, saya berhenti. Dan pada final year, saya fokus untuk jaga junior saya. Itu sebab sampai sekarang, tim UiTM kalau masuk debate ni, sampai sekarang. Sampai sekarang, busuk teruk sekalipun, memang semi final. Tak pernah lagi lah kalah peringkat kumpulan, tak pernah. Dulu lah. Jadi bila saya berceramah, tapi bukan tu sebab dia. Dia kata berbelakaran penglibatan beliau, tak. Jadi lepas, jadi saya ceramah Saud Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia, Adam. Jadi salah seorang penganjur ni dekat Surau Puncak Setiawangsa KL panggil saya ceramah. Dia nak tulis nama, siapa nama penceramah tu? Syamsul apa entah. Tapi jawatan ni debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Itulah mula dia. Sebab dia terlupa nama saya, jawatan saya. Dia lupa. Jadi salah seorang yang dengar, kebetulan pula dengar ceramah malam tu, CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu, dan dia mati-mati menyangkakan yang nama saya Syamsul Al-Debati. Dan melekat terus nama tu sampai ke hari ini. Itulah cerita dia sebut sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kalau kita tengok hebatnya Ramadan dalam mendidik hati, kan? Mendidik hati dan peribadi. Kenapa? Sebab kalau kita tengok balik apa maksud Ramadan, Ramadan berasal perkataan ar-ramdu, panas yang menyengat, panas betul-betul, bukan sikit-sikit dah. Nak pula tahun ni lah baru kita faham realiti kepanasan itu, kan? Jadi itu yang aku heran, bila orang masuk pejabat dia boleh pakai sweater. Sebab kat pejabat, dekat pejabat kadang-kadang dia pasang sampai 16-18. Tolonglah jangan letak 16-18, tak logik. Kita hanya akan cepat-cepat merosakkan kompresor tu, tak usah. Kan, tak usah. Pakai letak dalam 22-24 cukup. Sekadar sejuk biasa-biasa. Kita bila kita letak terlalu sejuk suhu dalam pejabat, keluar bertembung dengan suhu panas tu, tu yang senang kita demam. Badan kita terperanjat, tak boleh tahan. Ini pesan saya. Kan? Saya beberapa hari ini duduk dalam kereta, keluar pun, keluar daripada kereta terperanjat. Sebab apa? Bila sembahyang cerita tadi, berhenti solat dekat Sungai Buloh itu, 38 darjah. 36 darjah. Hari ini pula dengan paling panas sekali. Jadi, jangan apalah. Jangan lesek-lesek, mana tahu lesek. Tak kena tidur diam. Kan, aduh, panggil injang aku join. Bazar Ramadan, bukan bazar Ramadan tahun ni. Orang tak panggil bazar Ramadan, bazram. Nyampah aku. Nak pergi bazram mana weh? Dia kacau tu lah kan. Kan, orang sekarang ni, gelaran keluar dalam TV, bazram. Kan. Bazram 2024 kan. Jadi kalau kita tengok apa maksud hebatnya. Hebatnya teramat sangat, luar biasa, dahsyat, kuat, elok, bagus, ramai dan lain-lain. Ramadan panas yang sangat terik. Ramadan berasal perkataan ar-ramdu, di panas yang menyengat. Dan bila sebut siam, as-siam, apa maksud as-siam? Ada cakap siam maksudnya Thailand, betul tak tu? Tapi bila kata as-siam, menahan diri pada melakukan sesuatu atau menahan diri daripada bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tengok kepada Ibnu Manzur, maksud as-siam ni perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah, boleh nikah. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Confirm jimat. Majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Tapi maksud yang tak boleh menikah ni adalah perbuatan-perbuatan orang menikah tu tak boleh. Pada siang hari di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, depositnya pun tak boleh. Puan, deposit ni mukadimah kan? Mukadimah kan? Alah sikit je. Alah peluk. Ngadalah. Kadang-kadang bulan puasa minta nak peluk siang hari. Alah cium sikit tak boleh. Dah berjangkit langsung jadi. Itu sebab perbuatan mukadimah pun tak boleh. Pada yang belum kahwin, abaikan contohnya. Sebab nampak macam mana membayang, kena sabar. Sabar. Orang yang dah kahwin, dia faham keadaan tu. Tapi orang yang belum kahwin, anda hanya mampu membayangkan. Tetapi dia tidak seperti mana yang anda bayangkan. Jangan, bila dah panas,
mukadimah yang paling bahaya sekali, perempuan berkemban. Huh, panas. Dekat bawah kipas depan ruang tamu ni. Huh, panas. Abang tak panas ke? Dia tanya suami dia. Suami dah cengnya bila tadi dah. Eden bila tadi panih tengok kau. Jangan, alah tua dah ustaz. Ada orang tanya, dia bukan masalah tua. Bulan puasa ni. Pasal bila kita naik kereta, kita nampak macam bayangan-bayangan bila Fatamorgana tu kan. Nampak macam symbiosis tu kan, macam macam ada air kat jalan kan, bila panas terik. Macam tu lah, bila panas sangat, tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa tau. Wah, jangan main-main. So jangan, ni pula kau berkemban. Jangan dicabar. Takut berlaku nanti. Dan begitu juga berbicara. Apa maksud tak boleh berhal, menahan diri, makan, minum, nikah dan berbicara? Apa maksud tak boleh bicara? Tak boleh cakap ke? Boleh cakap. Tapi cakap benda yang baik-baik. Jangan cakap benda yang sia-sia. Kalau tengok Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, waktu dia berpuasa dulu, dia langsung tak bercakap. Orang dulu puasa sampai tak bercakap. Kalau kita masih puasa macam tu, alamatnya tak ada ceramah hari ni. Kan, kena diam aja. Diam sampai buka nanti. Kan. Dan kalau kita tengok kan, kita kena syukur. Okey, kita tengok. Kita puasa berapa kali dalam hidup kita? Berapa kali dah, Kak? 19 kali dah. 9-10 hari. Dahlah sepanjang hayat dah berapa kali dah puasa. Sekarang 27 tahun umur. Takkan lahir-lahir dah puasa. Bohong. Let's say lah, kalau ambil lah 20 tahun lah puasa. 20 tahun puasa kan? Ada yang dah puasa 30 tahun. Ada 40 tahun. 40 kali. Sorry, 40 kali. 50 kali. Kalau dia 50 lebih umur. Nabi puasa berapa kali? Nabi kita sempat puasa berapa kali? Nabi kita sempat puasa 9 kali dalam hayat Nabi. Nabi 9 kali. Waktu persyariatan puasa, Nabi puasa. Pada tahun masa mula-mula persyariatan puasa tu datang, turunnya ayat tu, sahabat-sahabat ada pilihan. Boleh puasa atau tak nak puasa. Tapi masa tu kalau dia tak puasa, dia kena bayar. Macam kita sekarang ni pula, kalau tak puasa kena ganti. Tak boleh ganti disebabkan kesihatan apa dan sebagainya, mungkin kena bayar. Ha, kan? Dan ada keadaan yang tak perlu bayar. Tu cerita hukum lah. Tapi Nabi dulu macam tu. Dan macam mana cara? Bila sebut kama kutiba ala, kan dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Macam mana dia sebut apa ni? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Macam mana orang dulu puasa? Orang dulu puasa sepanjang hari. Mereka hanya boleh berbuka puasa pada waktu maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik. Dulu mula-mula sekali macam tu keadaannya. Dan andai kata kita penat sangat hari ni sebab panas, kita tidur lepas asar, azan maghrib kita masih tidur. Lepas selesai azan maghrib kita terjaga, belum isyak pun lagi, kita tak boleh buka puasa, kena terus puasa. Waktu maghrib mesti buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mesti makan. Boleh makan sampai isyak. Macam tu orang dulu puasa. Jadi sebabkan itulah ada seorang sahabat dia terlelap pada waktu maghrib. Sebelum isyak dia bangun, maka dia tak boleh makan, dia teruskan puasa. Dia bekerja di ladang kurma. Esok dia kerja dekat ladang kurma dan dia pengsan di ladang kurma itu. Saidina Umar pula pada sebelah malam tu pula, pada waktu isyak tu bersama dengan isteri dia. Dia pun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malam tadi pada waktu isyak sepatutnya aku puasa tapi aku bersama dengan isteri aku, bagaimana ya Rasulullah? Lepas itulah turun pula ayat 187. Tadi 183, 187 dalam surah Al-Baqarah membenarkan suami menggauli isterinya di waktu malam dan boleh makan dan minum sepanjang malam sehinggalah kamu nampak perbezaan antara barang putih dan barang hitam, yakni terbit fajar. Itulah yang kita puasa, macam kita puasa hari ini. Ya, faham? Jadi sebabnya kalau kita tengok, bayangkanlah orang dulu-dulu tak ada komplain, pahala puasa macam tu je. Oh, gila apa satu, apa benda nak buat, makan apa kan? Tapi logiknya lah kalau kita fikir balik lah, nak didik hati kita ni, kalau kita faham kan, dunia ni sementara je.
Sementara dunia ni. Kalau kita tengok satu ayat lagi dalam surah Ali Imran ayat 145, dia kata apa? Sungguhnya yang hidup itu pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan buat kalian. Kepada siapa yang berjaya mengelakkan daripada api neraka dan dapat masuk syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Betul tak? Betul ke tak? Betul kan? Ha, betul lah. Sama sudah empat kot. Tak adalah. Tak. Tapi dalam ayat tu dia kata kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang memperdayakan. Kita tengok. Kita bertahan lama siang ni puasa. Nak didik hati. Didik hati kita tak makan. Oh, relax lah. Cuma kafe buka kot. Kafe depan kan. Dulu tak ada, sekarang ada kafe. Dulu tak ada kursi, sekarang ada kursi. Kan alhamdulillah kan. Kalau tidak dulu kan, sekejap berkali-kalih tempat duduk kan. Tak tu kata tadi, kita boleh tahan. Kemudian pada waktu petang, waktu asar, tengok kesenangan memperdayakan. Kita pergi ke Bazram tadi, pergi ke Bazar Ramadan, kita beli tu, kita beli ni, kita beli ni, beli ni, beli ni. Cuma fikir, kita bertahan selama berapa belas jam? 13 jam kita tak makan, kita tak minum. Betul? Soalan saya, berapa lama masa yang diambil untuk kita kenyang? Bila makan, berapa masa yang diperlukan untuk kenyang? Ada 5 minit, 10 minit. Banyak. Macam itulah maksudnya memperdayakan dunia ni. Kita beli macam kita nak makan sepanjang malam. Pergi sekarang ni dekat Maeb Serdang, Maha Buffet. Kan yang pusat kuarantin COVID dulu yang besar tu, sekarang dah jadi dah pusat tu, tempat makan ni, Maha Buffet. Tahun lepas saya ceramah kat sana. Tahun lepas 200 menu dihidangkan. Nah, tahun ni dah 300 lebih, kalau tak silap saya. Restoran Mak apa, Mak Kimbo apa tah, dekat Serdang tu, ada buka dekat sana. Memang banyak pilihan. Cakaplah, mak ayah tak ada kat situ. Kau cakap apa benda yang, apa benda makanan yang tak ada situ. Macam makanan yang kita tengok Bazar Ramadan, semua ada. Segala kuih ada, segala ikan ada. Masak lemak apa, ikan semilang, masak belada, semua ada. Gula lemak cili api, semua ada. Kari, semua ada. Asam pedas, semua ada. Roti John, kambing bakar, kambing golek, semua ada. Tempat semayang yang selesa. Dan juga ada tempat playground untuk budak-budak. Kalau mak ayah nak buka puasa, anak-anak main kat playground tu, ada siap semua. Kan? Saja bagi sure, mana tahu you all nak buat majlis buka puasa staff kan? Nah, situlah tempat yang sesuai. Harga dia tak sia-sia, RM84 tu kepala. RM84. Tapi nak beritahu, bayangkan, ambil banyak-banyak macam tu, bayangkan macam mana tu. Kalau kita makan 300 menu tu semua, kita makan semua, sampai sahur tak habis lagi. Betul tak? Tapi hakikat macam kita cerita tadi lah, 5-10 minit je masa yang kita ada untuk kita makan. Lepas tu dah mula. Saya tunggu kan tadi jawapan dia, dalam 30 minit dah teruk betul. Kau makan berapa banyak kau makan? Sibik jawab dah 5-10 minit kan? Betul. Iya. Kesenangan ni memperdayakan. Sebab didik hati kita ni. Sebabnya, kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Jangan risau. Saya kalau tanya, saya jawab balik. Okey-okey lah ni. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya ceramah maulud. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tu jawab, nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula. Kena sound pula. Okay, kau diam tu, okay lah. Kan? Jadi samsing makcik tu, ada sound tu. Menyesal pula aku tanya. Nah, bila kata tadi kan, tentang kenapa kita kena puasa. Anak-anak tanya ni, mama, mama. Mak dia sambil dabi kot kan. Mama kan, pengaruh dabi. Steve dabi. Allahu Akbar. Mama, mama, kampung lonek banyak cerita. Mana kampung? Umbai lah. Mama, tak apalah. Mama, mama, kenapa kita kena puasa? Jawapan yang selalu mak-mak bagi, antaranya pertama, kau jangan tanya boleh tak? Puasa je lah. Itu satu. Jawapan yang kedua, mama kata, kenapa kita kena puasa?
Dah semua orang puasa, kau puasa je lah. Itu kedua, popular juga. Dan jawapan yang kita dapat daripada kecil dulu, kenapa kita kena puasa? Kau tak puasa, kau tak raya. Itu satu lagi. Betul tak kan? Betul kan? Tapi kalau mak dia tu cerdik sikit, mama kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa kerana Allah suruh nak. Kerana Allah perintahkan. Anak pun tanya, bila? Allah tanya. Kan budak-budak sekarang cerdik. Dia kata, bila? Jadi mak dia pun jawab, dah lama dah nak. Dalam Quran tu cuba buka. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita pun baca lah tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Cuba kau baca tafsir dia. Oh, patutlah. Itu pertama. Kenapa Allah? Kenapa kita kena puasa? Sebab Allah perintahkan pertama. Kedua, kenapa kita kena puasa? Menginsafi nasib orang yang kurang nasib baik pada kita. Ada time perut kita ni rasa berbunyi. Tapi ada satu cara. Sampai petang perut tak bunyi. Nanti saya share. Tak, memang perut kita akan rasa, bila lapang, macam ni rasa orang tak makan. Betul. Macam kita tengok sekarang kan. Kita tengok sekarang, macam dulu pernah di Rohingya, orang tu telefon Mufti Arab Saudi. Dia kata, sah tak puasa kami ya Syekh, dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka. Sebab dia tak ada makanan. Puasa tak puasa, sama je kat dia. Bayangkan. Di Palestin, di Hospital Kamal Adwan, dia tak ada apa dia nak bagi dekat anak-anak ni, dekat hospital ni. Apa yang dia boleh? Masukkan drip, masukkan larutan gula dengan garam supaya budak tu boleh bertahan. Di hospital di Gaza, mencatatkan kematian setiap hari 15 kanak-kanak meninggal dunia sebab tak ada makanan dan dehydrated. Setiap hari. Jumlah air yang boleh menampung penduduk di Palestin, jumlah air 1.5 liter saja untuk setiap seorang untuk minum, mandi dan membersihkan diri. 1.5 liter. WHO buat kajian, 95% pemilik rumah di Palestin, dia catu makanan ni jadi satu hidangan je sehari. Satu hidangan je sehari untuk memastikan kanak-kanak cukup makan. Bayangkan. Itu kita cerita tu sebabnya. Kalau kita tengok dulu kan, dulu kita kalau masuk korban satu bahagian 700, 800, 800 setengah sekarang. Tapi di Palestin dulu satu seko lembu 13 ke 15 ribu seko. Memang mahal lah sebab lembu tu ngelak peluru. Bukan semua lembu survive tau. Hancur. Bayangkan. Jadi lembu-lembu yang survive tu mahal lah, 13 ke 15 ribu. Tapi tahun ni insyaAllah, kalau nanti besok saya mendabi, saya lalukan. Kalau nampak besok, saya akan lancarkan kempen untuk korban di Palestin. Tapi cara ni macam mana? Kalau tuan-tuan masuk aja bahagian, masuk aja, kita akan sembelih di Malaysia. Kita akan hantar ke Hadramaut, restoran nasi Arab tu, untuk masak ikut style orang Palestin punya selera. Dan kita retort, baru kita hantar ke sana. Sebab dia nak masak macam mana? Saya cakap, kita kena hantar benda dah siap masak, hantar kat dia. Itu yang afdalnya untuk mereka. Kan? Dia bukan kejangan kata dapur, rumah pun tak ada. Kan? Jadi itulah. Jadi itu sebab saya pergi Kemboja 3 tahun betul turut. Tengok orang susah. Ya Allah, macam manalah dia orang ni. Kita bawa daging tu, kita bawa daging kemarin korban di Kemboja, bawa daging. Sebab kita kalau buat korban di Kemboja, biasa raya pertama, raya kedua kita raya kat Malaysia, raya ketiga pun naik flight pergi. Bila sampai kat sana, ditinggalkan dalam 100 ekor untuk kampung tu, ditinggalkan 5-6 ekor simbolik lah. Kita sembelih, kita lapah, kita timbang. So kita budak-budak Kemboja tu bawa lah, kita naik motor pergi hantar kat rumah-rumah tu. Pecah-pecah lah. Pergi hantar, bagi daging, bagi beras, bagi duit sikit. Ada tu dia peluk kita, menangis dia peluk. Bau dia dengan daging tu sama. Sebab dia ni tak mandi, tak bersih. Betul. Lepas tu miskin segala-galanya. Miskin agama pun dia juga. Melayu campar ni ada cam 5, ada cam 7. Cam 5 semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang 7 kali seminggu. Mana tu jadi cam 7 tu, satu kali sehari dia semayang. Ada jahilnya dia orang. Jadi bila kita bagi tu kesian tengok. Bila dia dapat daging tu pula, daging tu pula dia buat apa? Dia bukan ada peris. Bayangkan dinding-dinding rumah dia pakai kayu api tu. Kayu api tu disusun ya, buat dinding. Jadi jarang-jarang lah nampak dalam. Dengan tahap tu 7 orang anak tu. Itu dinding jarang tu, kalau dinding rapat tak tahulah macam mana. Kan? Yang faham-faham lah, tak faham sudahlah, letaklah kau. Tapi bayangkan dengan tahap tu, dengan susah macam tu, daging yang dia dapat, tak ada fridge, tak ada elektrik, tak ada apa-apa dia buat. Ambil daging tu, dia sangkut dekat pagar, dekat tiang rumah tu.
Bila dia nak masak, dia kerat, dia rebus, buat sup. Sampai dah tinggal tulang. Tulang tu pun dia berapa kali dia ulang jadikan sup tulang tu. Sampai dah tak elok buang. Kita, dekat kawasan kita, kawasan taman perumahan kita, ada yang berebut bahagian. Lapah-lapah, pap tolak belakang. Lepas tu simpan. Abah kata, oh dia tak ambil. Kalau macam tu aku ambil eh. Orang tu tak ada, dia ambil bahagian. Tak apalah ambil. Sampai busuk tak bermakan. Sampai raya haji satu lagi. Ada lagi daging tu dalam test dia. Ada macam tu. Itu sebabnya kita fikirlah. Didik hati kita ingat orang lagi susah daripada kita. Dan kalau kita ingat orang lagi susah daripada kita, kita tak akan membazir. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari oleh orang Melayu Islam di bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Bersamaan 534,000 tan makanan sebulan. Daripada 534,000 tan sebulan makanan yang dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Macam itulah buruk perangai orang Malaysia ni makan. Kalau nak sedekah, sedekah sebelum berbuka puasa. Kalau selepas buka puasa baru kau sedekah, hantar kat surau, tu namanya pelupusan sisa-sisa pepejal. Kau dah tak ambil, kau hantar kat surau. Mungkin dapat dah pahala sedekah, tapi sebaik-baik sebelum berbuka puasa. Baru dapat pahala memberi makan orang yang berpuasa. Tu lah dia maksud dia. Faham eh? Jadi hati, maksud hati pula organ berwarna perang kemerah-merahan di dalam tubuh yang melakukan empedu dan membersihkan darah. Dan orang kaitkan hati ini dengan jiwa dan perasaan. Hati. Kalau dia menderita sikit-sikit, makan hati. Kalau dia macam sedih, terasa hati. Kalau dia kecewa, dia jauh hati. Kalau dia bercinta, dia panggil si jantung hati. Semuanya soal hati. Soal hati, jiwa dan perasaan. Semua letak di hati. Dan peribadi pula manusia sebagai diri sendiri, perseorangan. Jadi puasa ni sebenarnya mendidik kita. Saya kata tadi, Allah Ta'ala suruh pertama. Kedua, menginsafi nasib orang kau bernasib baik. Ketiga, nak mengawal hawa nafsu kita. Dan yang keempat, tujuannya kita berpuasa adalah untuk menyuburkan perasaan kejujuran, pemaaf dan bertolak ansur. Kita tengok bulan Ramadan ni kan, orang yang bulan lain ni memang marah gila, dia boleh sabar bulan Ramadan. Jadi didik hati dia. Bulan ni, bang, anak kita tak balik lagi ni. Pahal dia tak balik, dia ingat rumah kita ni apa? Nak mati ke apa budak tu? Kau cakap kena benda? Kau cakap, nak mati apa? Kau tengok, kau sabat mati budak tu kan? Punyalah karang ni. Kalau bulan tak puasa. Sampai belum masa, bang, anak kita tak balik lagi bang. Biarlah. Dah pukul apa dah ni bang? Cuba bawa, bersabar. Belum sampai 24 jam lagi. Habis tak apa dah terus esok? Kalau besok dia tak ada juga. Terima lagi kat anak kita dah tak ada. Sabar betul dia. Tambahlah. Kan? Masih baik budak-budak yang baru ni jumpa balik. Risau betul aku. Kebanyakan ke kalau hilang memang mati je lah. Alhamdulillah lah. Hidup lagi budak tu. Siapa nama? Dia Batrisha apa tak? Macam tu lah. Kan? Budak-budak sekarang. Marah, merajuk sikit hilang. Merajuk sikit hilang. Yang hilang kalau setakat kat Pulau Kerry ni tak apa. Hilang ke Lombok tu nyampah tu. Baru seminggu dia balik dengan sayang pun nak tanya sabuk. Dah cakap Indon baru seminggu. Parah budak ni. Kan? Tu lah. Jadi itu sebabnya. Sebab pemaaf, jujur, bertolak ansur. Tak berebut dia. Apa? Duduklah depan, tak apa kita belakang je. Tu yang depan ni kosong. Tolak ansur semua. Baguslah. Kata nak sangat tengok sama sedebat depan-depan. Kan duduk je jauh kenapa? Lepas tu dah lah yang seorang tu makin lama makin layu macam ni. Yalah bangun pagi tadi bangun sahur. Siapkan sahur faham lah kan. Datang. Kan? Ha, jadi mana kata dia menyuburkan perasaan tu. Dan kalau kita tengok apa yang dididik hati kepada apa yang dididik oleh Ramadan hati dan jiwa, mendidik hati kita bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa ni maksud dari segi berasal pada perkataan ittaqa, iaitu berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Itu sebab kalau kita tengok kategori orang yang berpuasa, yang pertama kategori puasa umum. Dia menahan diri pada makan dan minum bukan perkara membatalkan puasa. Itu standard budak dah jadual.
Tapi kalau kategori kedua, puasa khusus, iaitu kategori puasa orang-orang salihin. Orang salihin ni maknanya orang yang baik. Dia bukannya menahan daripada makan, minum dan bukan membatalkan puasa. Perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Cukup jaga. Dia tak berani dia pergi ke bazar Ramadan. Minta maaf, bukan kita tak nak support orang berniaga. Kalau dia pergi bazar Ramadan pun, pastikan pergi, kita tahu tempat nak tuju. Kita nak pergi kedai yang mana, gerai yang mana. Pergi situ, dah balik. Ini habis betul rukun umrah kau buat kat sana. Kau mikot kat rumah, kau tawaf 7 kali dan kau sa'i hujung ke hujung. Ponoh, nasib baik Allah bagi jari 10. Ponoh, sangkut. Tolong tekan remote, tengok-tengok remote kita, dia kata. Bayangkan teruk betul sampai tahap tu. Kan? Jadi pada kata tu saya kata tadi, dalam kita ni puasa khusus ni paling tidak kita tak buat. Siapa apa kalau pergi bazar Ramadan ni kenapa jadi kadang-kadang menyebabkan kita kurang pahala puasa? Yang datang bukan semua jadi disiplin macam you all. Ada yang datang pakai baju ketat-ketat. Ada yang berlepas mandi, lepas kata rambut macam tu. Lepas tu kita tengah nak beli kuih kari pap ni bau syampu. Sedap ni baru. Iya, betul. Lepas tu belum cerita lagi. Mula tengok pera ayam, lepas tu tengok pera orang. Tengok dada ayam, lepas tu sambunglah sendiri. Cuba fikir. Yang pakai seksi-seksi datang tu. Sukalah Ramadan ni banyak pilihan. Bayang nampak dada, nampak peha, rupanya jantan. Lagilah, lepas tu kau ngutuk, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan? Iya, sekarang ni pelik tu. Elok-elok lahir senapang, parah betul. Sibuk dah jadi perempuan. Laki dah lah tak ramai, yang tak ramai tu pula sibuk jadi perempuan. Tak pening pula kita. Jadi lelaki yang ada ni, percayalah. Inilah harapan negara kita untuk menyelamatkan wanita yang ada. Apalah kau, baguslah orang sini siap gelak-gelak lagi. Maknanya tahap keredaan pekerja-pekerja di SMW ni hebatlah. Gelak-gelak je cerita orang lemak kan. Orang lemak kan, you all boleh gelak-gelak. Baguslah you all, baguslah. Sonok saya. Tapi betul, tu kalau kita tengok, maknanya dia tak buat perkara yang mengurangkan pahala puasa. Beli makanan banyak, tak berdosa ke? Berdosa, membazir. Setiap makanan yang kita bazirkan, dia akan tanya, ya Allah, dia beli aku, ya Allah, tapi dia tak makan aku, ya Allah, patut dia buang aku, ya Allah. Sedangkan berapa ramai orang yang nak makan, ya Allah, tak dapat makan. Macam buka almari tu, buka almari, berapa banyak baju yang kau dah tak pakai, sedekahlah kau orang. Saya dah kena sound dengan mak saya dah. Banyak baju kau dalam ni, semua Allah Ta'ala tanya besok. Itu insyaAllah kang ada, cuba tengok baju-baju saya yang lama tu, tengok. Kalau mana sesuai dengan saiz tu. Lelong. Ya. Allah Ta'ala tanya, masuk makanan yang kita bazirkan, Allah tanya. Ya? Tetapi puasa standard yang ketiga, puasa khususul khusus. Puasa para anbiya, sediqin, al-muqarrabin. Ya? Langsung tak fikir pasal dunia. Oh, itu memang bukan kita lah. Jauh lah tuan-tuan. Jauh. Nama persatuan pun upstream. Macam mana? Bukan nama persatuan Al-Hilal ke? Persatuan Al-Hidayah. Mana? Upstream. Saya mendabi. Nama pun tak. Dunia. Tapi buat program akhirat. Alhamdulillah. Dah. Maksudnya, kita ni memang tak boleh nak pergi dunia. Kan? Itu sebab Nabi masuk je waktu asar. Cuba tengok orang lelaki. Ni nak selamat orang lelaki ni. Selamat orang lelaki. Orang perempuan saya tak tegur, orang lelaki. Masuk waktu asar Nabi macam mana? Nabi lagi kuat, Nabi beribadah. Sebab bila masuk asar, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Itu Nabi. Orang lelaki masuk waktu asar dah terbayang lah. Mana nak cik roti John? Mutabak singgah kat mana? Lai cikang mana? Semua nama Cina tu. Lai cikang, cak kuih tiau, yong taufu, taufu fah. Semua. Mana nak cari? Dia dah fikir dah. Nah, lelaki. Hati-hati. Itu sebab orang lelaki jangan lari fokus. Relax ke? Kita tak boleh pun kat rumah mesti ada something kita nak makan. Dah.
isteri mungkin buat mihun ke buat mie ke apa, kan? Saya tegur orang lelaki, ingat orang lelaki. Orang perempuan saya tak tegur sebab orang perempuan ni bukan lepas asar. Lepas sahur dia dah fikir dah makan apa tu. Tu tak boleh tolong lah, tak boleh tolong lah. Saya tolong orang lelaki je, faham? Dia sebab orang lelaki ni, orang perempuan ni sebab memang dia kena macam tu. Sebab dia ni sebagai ketua dekat bahagian department dapur kitchen tu, dia ketua. So apa benda untuk malam ni? Dia prepare awal orang perempuan ni. Lepas tu marah kalau tak bagi cadangan. Kita bagi cadangan tu lah untuk memenuhi dia senarai dia je. Yang dia dah ada pilihan tu mana? Menyakitkan hati je. Bila nak beli baju raya? Kalau lambat kan saiz dah tak ada, ni tak ada. Nabi pesan pagi raya, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Tapi kalau mampu, lah jawatan kita pun presiden dengan naik presiden. Mampu beli, belilah. Tak adalah saja. Nah, kita mampu beli, belilah. Tapi kalau tak beli pun tak apa. Bukan orang perasan itu ia beli sepapa sepapan tembak sekali PKP padan muka. Ambo tahu kan. Ramadan juga mendidik hati dan jiwa kita. Sebenarnya Ramadan ni didik dan mati kita ni lima perkara. Yang pertama sabar. Sabar sangat. Kalau ikut geram nak minum je. Ya ni ya. Bulan puasa ni Allah Maha Kuasa Allah, Allah jadikan orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tak percaya, tanyalah orang perempuan yang tak puasa. Dalam ni aku tahu, tengok muka pun aku boleh. Saya ni memang Allah bagi ilmu ni. Aku boleh tunjuklah siapa tak puasa. Okey, saya tunjuk eh. Dia mula tunduk dah. Nampak sangat kau yang tak puasa. Sabar, relax, buat biasa je. Tapi betul, tanya dia orang. Betul tak orang perempuan waktu you all diberikan ABC, Allah bagi cuti tu. Dia punya lapar dia, nak bulan puasa ni punya lapar. Sebab bukannya boleh makan saja khalayak, tak boleh. Nak declare, sampai macam, okay, saya tak puasa hari ni. Ha, ada macam tu, tak ada orang perempuan macam tu. Kalau lelaki mungkin. Kan, orang perempuan pula nak makan tak boleh nak cover. Nak makan, bos ni lalu, lah, bos ni. Lepas tu dah, dah macam biawak kan tu. Masuk dalam pula, tak boleh kunyah pula. Burak pula, siap buat kerja, tutang-tutang sampai kat rumah maghrib pun perasan ada makanan lagi di mulut. Bayangkanlah kan, macam tu sekali, betul. Itu sebabnya saya kata tadi, orang-orang yang beriman. Kan? Orang yang beriman saja diwajibkan berpuasa. Untuk GPH dengan triple Y, tak beriman. GPH tu geng plastik hitam. Triple Y, ya ya ye. Itu memang tak beriman lah tu kalau grup tu. Siap bincang lah, macam mana weh, macam mana kita nak puasa ni? Kat mana? Kita kena bahagikan jatuh kuasa kita tu. Seorang tuan beli, kita kena nampakkan, jangan nampak sangat. Gili-gili, bang kau aku, pak aku kau, contoh. Nampak tak? Kat mana pot yang paling baik sekali? Itu dekat tepi sungai tu. Yang tepi sungai yang sebelum apa tu. Yang lepas sikit daripada simpang masuk pintu pagar. Nak masuk kasihan Nabi tu. Depan tu. Pagar tepi tu. Dekat jambatan tepi tu. Yang ada beruk banyak tu. Sebab saya pergi sana tadi. Saya rekod video tadi kat sana. Ada orang minta buat video. Saya nampak macam pemandangan. Walaupun sungai tu dah kering air. Ingat boleh lah ambil gambar. View dia macam cantik sikit. Ambil situ tadi. Tu kata tadi betul. Kan? Sebab ni kita mendidik diri kita sabar. Sabar je bulan puasa ni. Nak mampu sabar. Nak makan sabar. Dan kita hanya diberikan kelepasan kelonggaran kalau terlupa. Itu lain. Terminum air. Terminum air. Satu jak lah tu. Satu jak tu kau bukan lupa. Memang kau sahaja. Kan? Saya ingat masa hari pertama puasa dulu. Masa saya kerja dulu. Masa tu awal-awal lah. Anak kecil lagi. Masa hari pertama puasa jatuh hari Sabtu. Eloklah kat rumah mula puasa. Saya masa tu isteri saya bagi kopok amplang. Kopok amplang, abang suapkan anak abang. Sian anak tak makan, anak makan sikit sangat je tadi. Saya pun suapkan. Suapkan anak saya, suap saya. Elok eh, dia saya. Kadang dia satu, saya dua. Tu dua, kerap. Beria ni. Sekali isteri saya tegur, abang, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum air dulu. Sampai kau potong weh sodak amplang tu kat senyap tu. Boleh imagine nak kopok tu kan macam mana dekat takak ni. Ya Allah, azab tu bosok itu weh. Dah lagi pertama. Kan?
kan. Tapi betul lah dia tegur saya tu. Alangkah indahnya kalau aku dapat minum, baby kata aku, abang tak puasa ke, astagfirullahaladzim, dah siap minum. Ya, macam tu lah tuan-tuan, maksudnya sabar. Yang kedua, syukur. Syukur kita boleh nikmati Ramadan ini dengan kegembiraan. Setelah beberapa bulan booking, dapat Samsul Debat bulan Ramadan. Betul, tanyalah kan. Nak dapat tarikh saya daripada bila, tanya. Daripada tahun lepas. Tarikh yang paling awal ni ha, Ramadan. Dan tak tahu kenapa, rezeki saya memang Ramadan. Ada sekali lah dapat mata makan dengan tuan apa tu kan. Tapi bagus, hadiah bawa balik, dapat minyak, minyak masak masa tu. Saja ingatkan. Dia kadang kita kena improve. Betul, macam kita sedekah, kita dah biasa sedekah orang, kita bagi 20 sen, tahun depan naik kali 50 sen. Macam dah bagi satu botol minyak, kalau boleh tahun ni bagilah dua botol. Dah ni, ni saya bagi contoh. Kan? Ha. Kebetulan nak bos tak ada. Kan? Apa lagi? Alang-alang, alang-alang kan. Sambil alang-alang menyeluk bekas sambil sampai ke makanan. Sambil menyelam minum air. Macam tu kan? Tak adalah. Jadi syukur. Sebab apa kita tengok ada orang lagi susah pada kita? Kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa manusia tak bersyukur? Ada tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Contoh yang paling senang lah, kadang-kadang ingat tak masa dulu-dulu, masa kecil-kecil kita nak buka puasa, kadang kita kecewa, ayam pun tak ada kan, ingat tak kita kadang kan, kalau lauk tu tak kena dengan kita kan, nak buka puasa ni je, kadang kan kita pernah ingat kan, macam tu kan, pernah lah kan masa kecil macam tu kan, okey lah boleh lah, kadang kita dapatlah minum air soya, dapatlah minum air ni dapat ni kan, tapi bila kita dah dewasa, yang kita rindukan bukan makanan tu, moment tu. Tu sebenarnya. Tanyalah orang yang yang dah kehilangan, minta maaf cakap. Orang yang dah kehilangan ibu atau ayah dia, keadaan dah tak sama. Macam mana pula ganti dengan mak mertua, ayah mertua, tak sama. Betul tak? Tak sama. Dia akan rasa satu yang blank tu dah tak boleh nak ganti, tak boleh dah. Kalau jigsaw puzzle tu dah hilang, piece tu dah tak ada dah. Tak ada gantinya. Macam tu lah, macam tu jugalah. Moment tu kita dah tak boleh ulang dah. Tu sebabnya belajar bersyukur. Tu sebabnya jangan sibuk tengok apa yang orang ada, tapi tengoklah apa yang kita ada. So sekarang apa yang kita ada? Kita ada anak-anak, kita ada suami, kita ada isteri. So moment keluarga kita tu. Sebab paling ajaib dan unsankerable ni, tak sangka-sangka, adalah bulan lain punya sibuk, tak boleh makan sama, tapi bulan puasa hampir setiap hari boleh makan bersama keluarga. Kecuali Samsul Debat. Hari-hari dengan keluarga orang. Kan? Sebab ceramah je hari-hari. Sebelum membuka ceramah tempat lain. Kan lepas tarawih ada ceramah lagi. Kan? Macam itulah. Jadi jarang sangat. Tu cerita tadi. Borak-borak tadi. Mak sendiri pun kena booking tarikh nak buka puasa. Kan? Bayangkan tu kan. Macam tu kena lock tarikh. Tak adalah sebab kebetulan jadual. Kan? Tu kata tadi. Moment tu besar. Itu saya kata tadi kan, syukurlah kita ada ni. Anak-anak ada. Ulang balik apa yang momen kita pernah lalui dulu. Cuba dulu serba kesusahan, sekarang kita anak kita ni nak apa je cakap. Cakap je nak apa. Mama akan sediakan. Mama sediakan. Okey, ha, cakap nak apa, cakap sekarang. Cakap. Nak apa, cakap. Power dulu, nak nasi goreng lagi, apa lagi? Mi, okey. Pau ceng ceng ceng. Sudip. Senduk. Sekarang cakap ni nak apa? Cakap. Cakap ni nak apa? Oh, itulah. Namanya bukan ibu mitali. Namanya ibu misalnya. Ha, kan? Ha, ya. Sebenarnya air tangan mak tu mustahak tau. Ha. Yelah air tangan lah tu ustaz. Membuka plastik tu, curah dalam bekas. Ha, yelah. Kau nak macam tu. Ha. Tapi syukur momen yang kita ada. Yang, dan kedua, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok kekurangan orang lain. Tengok kekurangan orang lain, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Contohlah macam sekarang Ramadan, bukan semua orang happy macam kita. Ada orang tengah pening kepala ni nak raya. Mana ada orang happy nak raya? Orang happy raya. Orang tak happy menuju pada raya tu tak happy sangat. Dia tengok muka mikir. Balik mana ni? Benda baju nak beli.
Kau perempuan pula dia ke sangat detail. Baju raya pertama, kedua, ketiga siang. Baju raya pertama, kedua, ketiga malam. Baju tidurnya pun ada. Khas lain untuk anak-anak lima orang. Macam mana ayahnya pula sedondon dengan anak baju tidur tu. Gila apa? Ada kan orang perempuan sampai macam tu sekali disusunnya. Siap semua. Ha, bayangkanlah. Itulah keadaan dia. Sama macam tu sekali. Tetapi jangan lupa, ada orang tengah fikir, kita raya besok nak makan apa? Ada tak bantuan tahun ni? Kita bagi box makanan. Ada nasi impit, ada beras, ada gula, ada tepung, ada sardin, apa semua bagi. Jangan lupa, 2 minggu sebelum Ramadan hari tu, sekolah baru buka. Berapa ramai yang struggler dalam masa baku? Struggle sebab apa? Sebab anak 4-5 orang sekolah, yuran busuk-busuk pun 200.5 satu kepala. RM250 bukan yuran lah. Tak ada yuran. Kan percuma pendidikan kat Malaysia. Kau tak tahu ke? Itu PIBG dia kata. Bayar buku, bayar ini, bayar ini. RM250 satu kepala. Kalau 5 orang anak sekolah, macam mana? Bukan semua orang senang macam kita. Dan berapa ramai orang itu bawa anak pergi dekat pusat beli belah ni. Dia ukur, dia tengok jenis baju, tengok saiz. Anak pakai ngam eh? Okey, tak apa, nanti saya cek tempat lain dulu, nanti saya datang balik. Tak, dia balik rumah, beli online. Betul, betul, itu hakikat. Orang susah, ramai. Ada orang pagi raya makan nasi goreng. Mana dia makan nasi goreng pagi raya? Sebab itu aja yang ada. Beras tu masak, campur telur, buat macam masin sikit, bagi makan pagi raya. Itu sebab bila orang datang rumah, dia kunci pintu. Sebab apa? Tak ada benda nak bagi kat orang. Itu juga kata tadi, syukur dengan apa yang kita ada. Ketiga, percaya pada hikmah. Kita dalam bulan Ramadan ni banyak tengok hikmah. Agaknya ada Tuhan bagi aku ni kot. Ada sebab macam ni. Mesti macam ni kot. Ada hikmah. Nampak muka Samsul Debat macam ni ha. Dekat kepala dia tulis atas, pelaburan patuh syariah. Bayar 300 dapat riba-riban. Bohong aja. Dengan ini saya umumkan Syamsul Rebat tidak terbabit dengan apa-apa juga pelaburan. Di luar sana, Tenzem tak apa janjikan ya, pun dia tak terbabit. Jangan-jangan. Masalahnya ramai yang kena tipu. Ada satu tu gambar saya, seharian tu, Amin Idris. Kami bertiga. Mana aku nampak gambar ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat yang Astro Oasis tu. Dia boleh edit jadi pelaburan patuh syariah. Masalah ramai yang kena tipu tu, ramai yang masuk. Untuk first round memang ramai lah, dapat 2-3 ribu. Lepas tu dia buka lagi berapa-apa kali ganda, join. Masa tu lah dia habiskan duit dia semua. Masa tu kena tipu. Jangan. Tapi ada hikmah. Apa hikmah dia? Lepas ni tak kena tipu dah. Apa hikmah dia? Bila kita susah dah terduduk macam tu, baru tahu siapa kawan yang tolong kita. Dengar kau kena tipu. Nah, ambil lah. Ambil 500 ni buat belanja, kesian kau. Ya Allah, buat apa ni? Tak apalah. Dah lah, dulu kita tak puas hati dengan dia, tak puas hati dengan dia, tak suka dengan dia. Rupa-rupanya dia tolong kita. Hikmah. Bila kita susah baru tahu, isteri kita bersama-sama dengan kita. Abang, insyaAllah saya ada untuk abang. Bang okey je tau. Bang kena kuat. Ya, aku kena lakonkan biar kau faham. Saya ni buat melakonkan watak okey. Itu aku tak puas hati itu dengan cerita perempuan itu. Membalun lelaki je. Tu saya kata, kan ancamah saya kata, kau tengoklah besok aku keluarkan satu drama tajuk lelaki itu pula. Tu Irma Fatimah marah saya baru ni. Kau je pasal lah ni ustaz, aku buat drama lelaki itu pula, dia kata. Dia cakap dengan saya masa dekat My News, masa pelancaran FJ Walid, Fauziah Gauss hari tu. Kan, jumpa dia, dia kata, kau je pasal lah ni, habis duit aku buat drama satu lagi, dia kata. Tak apa, okey lah tu. Kan. Aku kata, aku nak buat, kau buat apa suruh, dia kata. Betul lah. Sebab dia kata, ada hikmah dia. Bila kita susah tahu siapa kawan-kawan kita. Bila dah puasa ni baru tahu macam mana keadaan dia. Bila kita baru kita tahu, haa lah bulan puasa tu banyak betul kita sedekah, dia kata. Bulan lain tak macam tu pun. Nampak tak? Kita tengok kan Sam Dabi pun buat program haji buka puasa dengan anak yatim, orang susah kan. Berebut-rebut anak-anak yatim sama panas kan pecah amah. Orang nak booking tarikh, betul bang? Hari ni kita orang dah full. Cuba minggu depan, oh hayat dia, rahsyat betul.
tu pengusaha anak yatim ni. Ha? Order cuba minggu depan. Oh. Kita tengok tapi saya tak janji tu. Oh, tak janji. Paling lama pun sampai raya. Zaman Aidilfitri bersama dengan anak yatim ni. Lepas Syawal tiba-tiba budak tu tak yatim lagi. Orang dah tak cari dia. Saya teringat waktu ada satu program dengan sebuah bank di Kuala Lumpur. Dekat menara bank tu dia buat majlis zaman raya. Dengan budak-budak anak-anak yatim tu. Kecil-kecil je, 4 tahun, 5 tahun. Allah, comel-comel budak tu. Saya nampak budak tu duduk tengah berucap ni. Saya duduk dengan budak tu, ambil gambar adik je, kita ambil gambar. Pandang kamera, pandang kamera. Budak tu tanya, karipap tak ada? Dia tu. Dia boleh tanya karipap tak ada ke? Sebab duduk jamuan kat hotel kat KL. Kuih yang ada muffin, apa benda entah. Kuih-kuih yang bertanda-tanda macam coklat. Coklat apa benda entah dia bagi semua tu. Kan? Lepas tu tak ada dik, ni je ada. Lepas tu orang ni, beli nak makan ni, cakap. Dia kata, budak tu kata, anak yatim. Sian, saya pun bagilah signal dekat bos tu, berucap lama sangat, dia kata. Oh, nampak je Samsul Bak dah tak sabar, dah ceramah. Dah aku pula kena. Oh, tetap budak ni nak makan, kata. Saya kata macam tu. Sian budak tu. Budak tu bila bergambar tak petas kan, dah siap hiasan, ada lemang, hiasan, ketupat. Budak tu ambil anak bergambar turun, clear, tak ada benda tu dah. Budak-budak ni habis dia mainnya benda, batang lemang tu semua hilang. Kesian anak-anak yatim. Saya memang kalah kalau tengok anak yatim. Kita bukan je berkuasa tengok anak yatim, memang kalah tau. Memang tak biasanya kan, tak boleh tahan tengok kan. Dia dapat duit, Sam Nabi bagi contoh dalam envelope. Biasanya dalam tu tak banyak pun, dalam RM1, RM2 je kan. Mana ada, kurang-kurang RM10 dia kan. Orang lain. Dapat RM2, dia dapat RM2 ni, budak ni anak yatim ni, dia dapat RM2 ni, punya happy je. Dia tunjuk dengan kawan dia. Kita tengok pun, Allah, dia boleh happy dengan RM2 ni. Dia boleh happy dengan singgit. Dia boleh happy dengan duit yang orang bagi kat dia. Dia happy dengan baju raya tu, walaupun baju raya tu bahu dia sampai siku lah. Itu je saiz yang ada. Kan pergi bukannya bawa pergi ukur. Orang ni pun pandai. Bawalah budak tu pergi kedai, pilih baju sesuai dengan dia. Main bagi, berapa orang? 30 orang. Main bagi, pandailah pilih. Bodoh betul orang yang bersekah ni pun. Bagi yang terbaik. Betul. Bawa nanti kira bil, nanti kira dekat apa? Kira dekat bil presiden. Ha, macam tu. Ha, nampak? Dia bawa, presiden bayar. Tak adalah. Tapi maksudnya yang tu cara. Kita percaya pada hikmah. Keempat, redha. Ada tak ujian bulan puasa ni? Ada. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Maka hati kita ni kena redha. Apa beza redha dengan pasrah? Macam itulah. Apa beza redha dengan pasrah? Macam itulah. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba dah macam ni. Ya kan? Tadi gelap, bukan main lagi. Apa beza redha dengan pasrah? Redha ni kita menerima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula, terima dengan hati yang sakit. Okeylah, nak bagi faham, saya lakon dengan macam ni. Ini pasrah. Nak macam mana kan? Dah macam tu jalannya suami akak pilih. Kalau ikutkan tak ada perempuan yang boleh terima kadang adik. Tapi akak kena terima. Allahuakbar, berat betul ujian ni. Nah, itu pasrah. Mana dia terima, hati sakit. Tapi kalau redha, macam ni. Mungkin ni dah rezeki akak kot. Akak kena terima. Akak doakan semoga suami akak boleh jalankan tanggungjawab dengan adil. Jaga kebajikan kami semua dan akak doa agar kami para isteri dapat menjadi isteri yang solehah, taat pada apa juga yang aku kuruskan suami kami. Oh, lelaki jangan risau, tu tak akan berlaku. Tu hanya contoh untuk rujukan akademik saja, faham? Okay. Macam itulah. Jadi redha. Dan yang last sekali, ikhlas. Bila kata sebut ikhlas, kita melakukan apa juga ibadah pada hari ini. Itu sebabnya, macam contoh ibadah korban kan, disebut daging dan darah itu sama sekali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai hanya keikhlasan dan ketakwaannya. So, itu membawa pada ibadah puasa ni. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Contoh, kita masuk dalam masjid, nampak orang tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dia semayang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kita tahu dia mengaji. Kan? Kita nampak orang tu dekat pasar raya, dekat satu meja tu, ada macam satu kertas tegak macam tu. Lepas tu ada banting sikit, ada seorang lelaki pakai kopiah. Yang seorang tu biasa pakai biasa, dia pun salam. Dah salam tu, lepas tu dia bayar duit. Dia bayar duit, lepas tu dia tunjukkan resit, keluarkan resit. Lepas tu dia pun berdoa. Kita tahu dia bayar zakat. Tengok majikan apa yang ramai-ramai kau majikan tu. Kali nampak 2-3 orang pakai ihram. Oh, nak pergi umrah ni, nak pergi haji kot. Kita tahu berbeza dengan puasa. Tak ada siapa tahu dia puasa ke tak. Itu ibadah paling ikhlas sekali. Sebab muka orang puasa dengan tak puasa sama je. Kan? Iya. Dia puasa, dia akan menyebabkan antara tanda-tanda orang puasa. Dia nak tegakkan mic walaupun kita dah tegakkan. UUM tiba-tiba kat Syahlam. Itu tanda-tanda, itu tanda-tanda orang puasa tu. Tanda-tanda orang puasa. Betul tak? Ha, iya. Maknanya puasa ni satu betul, sebabnya dalam hadis Qudsi tu Allah Taala beritahu, barang siapa melakukan amal kebajikan akan diberikan 7-10 gandaan pahala kebajikan, hinggalah ke 700 gandaan pahala kebajikan. Berlainan puasa, kecuali puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kau kena baca sampai habis tu. Kau jangan kau harahan mulut kau ke orang. Ha, okey tak bau mulut aku. Oh, tak dapat. Memang tak dapat. Dia bau apa tu? Dia bau apa? Bau tu sebenarnya bau organ dalaman badan kita. Dalam tu dia keluar kat sini bau tu sebab kita tak makan apa-apa. Kalau kita makan tu mungkin ada bau makanan kita. Mungkin chewing gum kita kunyah. Mungkin bau ubat gigi kita. Tapi bulan puasa tu dia bau semacam. Dia tak kata busuk lah, tapi semacam menyebabkan kita tak selesa. Anak lah malam tadi yang last, makanan yang last adalah jaring dengan potai. Oh mak, bau kau tu tak bau airway. Hah, bau baeng, orang KL kata. Haa, tu kan. Tapi bau tu yang kita berkorban, kita biarkan bau jadi macam tu sebenarnya. Sangat wangi di sisi Allah bila kita masuk syurga besok. Tu cerita ni. Jadi mana kata ikhlaskan hati kita. Apa maksud ikhlas? Ikhlas maksudnya membuat satu perkara tidak mengharapkan ganjaran. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Kita ni terbalik pula ni. Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Kan? Terima kasih pun tidak diharapkan sebenarnya. Dan apa lagi yang paling mendalam sekali masuk ikhlas ni? Buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan pada Allah Ta'ala saja. Bulan puasa ni kita ibadah. Bukan hanya semayang, bukan hanya puasa, bukan hanya kita sedekah, bukan hanya kita solat, bukan hanya kita mengaji, bukan hanya kita tarawih. Bukan. Termasuk juga kita bekerja merupakan satu ibadah. Termasuk juga kita ni tolong orang, satu ibadah. Bukan tolong duit, tolong kerja je. Tak apa, Pak Sini aku cover kau. Tak apa, ini biar aku buat. Itu pun satu bentuk sedekah. Dan ibadah yang terpanjang dalam hidup kita, tahu apa dia? Perkahwinan. Itu juga merupakan satu bentuk ibadah. Kalau betul cara niat kita kepada Allah SWT. Itu sebab penting. Ada orang tu, saya ceramah untuk pensioner, bakal-bakal pensioner. Di PPUM masa tu buat seminar, macam-macam department datang. Saya kata, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah. Ada seorang tu, ya Allah menyesalnya saya ustaz, dia kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat, hari-hari bagi bantuan ke orang. Tapi sayangnya, sepanjang dia bekerja, dia terlupa niat kerana Allah. Rugilah kita. Niatlah kerana Allah. Ya Allah, aku niat kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Jadi bila niat kerana Allah, dia tak naik pangkat pun dia tak terasa. Dia tak dapat bonus pun dia tak marah. Dia okey je. Geleng. Perempuan dia tak boleh cover buka perasaan dia. Tenang. Jadi sebab aku kerja kerana Allah, mungkin Allah tak bagi aku naik pangkat tahun ni. Allah tak bagi aku naik pangkat 10 tahun ni. Tapi Allah bagi anak-anak aku berjaya. Allah mungkin tak bagi aku bonus tahun ni. Tapi Allah bagi aku suami yang romantik dan penyayang.
tak terbayar tau, suami romantik penyayang dengan duit. Ya, suami balik, sayang, sayang, abang balik ni sayang. Abang, masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka istri abang kali ni. Aku tak nak geli-geli sangat lah, aku happy ke tak, aku cakap. Itu cerita dia. Kita ceramah ambil apa sebenarnya? Ambil ke 11 je? Oh, 12. Itu jadi mana kata, kita sebenarnya kena ni pandang ikhlas hati kita ni. Allah bayar dengan apa? Allah bayar dengan macam-macam. Allah bayar dengan nikmat-nikmat yang pelbagai. Cuma kita je kadang terlupa nak tengok nikmat yang Allah bagi kat kita. Kemudian cara menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Cara dia macam mana? Tuntutlah ilmu. Datang dengar ceramah. Buat ceramah-ceramah kan. Saya yakin bulan ni bukan saya je ceramah kan, ada lagi pencamah lain. Sebenarnya Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Betul, kita datang sekejap lagi, kita balik kerja balik kan. Betul, Allah bagi. Tuntut ilmu. Sebab dengan tu, oh caranya, oh baru aku tahu ni macam ni, ni macam ni, ni macam tu. Kemudian jaga lisan kita. Jaga lisan. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang tidak menjaga amalnya dan kata-katanya, sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada puasanya. Ha, nampak? Jaga amalan kita. Kadang kita buat benda-benda maksiat. Dah lah buat benda maksiat, lepas tu cakap lah kata-kata kesan. Kan? Lepas tu cakap double meaning dalam message. Kan? Macam best ni. Contohlah. Sebab manusia ni, dia kadang dia gemar berbuk sangka. Contoh, dia pernah dengar tak lagu ni? Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Tengok. Tengok, ada mula terbayang. Usik-usik apa? Usik apa? Saya usik awak punya, awak usik saya punya. Kita sama-sama usik, usik hidungnya. Oh, hidung. Ingat apa tadi, nampak tak? Ya, yeah, tapi kita mula first tu. Awak usik saya punya. Usik apa weh? Orang dah mula fikir. Manusia ni, dia cenderung tengok benda-benda yang, benda-benda yang tak baik dulu, kan? Kemudian bersangka baik. Bersangka baik. Contoh kan, macam saya cakap kan, orang perempuan kena percaya pada orang lelaki. Suami kita. Suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Cuma ada kalanya dia terpaksa menipu kerana menyesuaikan diri dengan keadaan isterinya. Kadang-kadang, tengok tu, nyawa tu, dia letu. Isteri cakap, bang, betul ke saya dah gemuk? Bukan senang nak jawab soalan tu. Kalau salah jawab, memang tidur luar. Salah jawab memang kena balun. Ah, sudahlah, yelah, dulu cantik, nak bermain lagi. Engkau yang tanya aku. Nampak tak? Jadilah kita paksa lah. Tak adalah. Ini orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni. Ya ke? Hakikatnya, susah diterima sebenarnya. Ini yang tu cakap tu kan. Sangka baik. Yelah suami kata, ya, ni ada benda nak buat ni, benda baik ni. Yang sign aja. Tak payah baca, sign je. Setiap muka surat ni sign. Sign. Suami suruh sign dokumen tu, sign je. Sign, 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 sign. 10 muka surat semua sign. Saya tak payah baca, bang, saya percaya dengan abang. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ha? Ha, nampak? Ni bagus, boleh. Ha. Ini tak boleh, tak, tak, tak. Kenapa? Suami nak transfer tanah nama kita. Oh, apa tu? Kan? Dia mungkin boleh buang benda-benda lain, tapi dia tak boleh buang sangka buruk tu. Cuma dia belajar sangka baik. Kemudian, bersyukur, cerita taubat. Bertaubat juga cara nak memastikan hati kita, mendidik hati kita jadi bersih. Pribadi yang baik. Kan? Bertaubat. Sesungguhnya manusia itu berdosa, kata Nabi. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah, setakat bulan Mac ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedari, kan? Memang ada dosa. Tadi aku lalu tadi pun dosa dah. Tinggi weh. Tadi ingat tak dengar kau ngumpat tadi. Tinggi kan? Dalam TV nampak tua, kau hajab tu, tu. Tapi saya maafkan, saya maafkan. Supaya tak ada tuntutan berbangkit akhirat besok. Jangan risau. Bertaubat. Itu sebab sebenarnya sebelum sampai Ramadan, kita sepatutnya beribadah dengan solat sunat taubat.
Saya nak taubat, minta ampun Allah, aku banyak dosa ya Allah, supaya sampai pada Ramadan kita ni hati kita suci bersih. Itu sebab orang Arab belum, orang Arab ni kan belum lagi sampai Ramadan, masuk aja Rejab dia dah terbayanglah Ramadan, dah siap dah kurtanya, dah siap dah seluarnya, dah siap dah wangi-wangiannya, dah siap dah kurmanya. Ha, bayangkan bulan Rejab lagi. Kita pula belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh pada orang Arab tu. Maknanya standby awal dah tempah pada tahun lepas lagi. Kan? Itu beza kita. Apakah amalan hati? Amal yang tidak dapat dilihat tapi padanya tempat jatuhnya pandangan Allah yang paling utama. Contoh amalan hati, ikhlas mengharap redha Allah, takut dan berharap, khauf dan raja', sabar, syukur, redha, bersangka baik pada Allah, cinta dan sebagainya. Ia juga dipanggil sebagai niat. Niat kita, letakkan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan lalu ia belum mampu mengamalkannya, maka Allah mencatat untuknya satu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ingat aku nak tolong lah. Tadi dengar saya cakap tadi pasal nak bagi bantu orang Palestin, nak bagi dalam bentuk makanan yang akan diretort, nak hantar ke sana. Dah ada kalangan kita, aku ingat aku nak join lah nanti, belum buat pun lagi, Allah dah catat dah satu kebaikan. Dan itulah sayangnya Allah kat kita. Niat pun dah kira. Tapi kalau niat nak buat jahat, kau tengoklah kejap lagi aku nak peluk dah perempuan ni, geram aku. Kejap lagi orang tak nampak aku peluk dia, tapi tak jadi buat. Tapi Allah tak catatkan niat kita tadi sebagai satu dosa. Tentulah sayangnya Allah kat kita. Yeah? Tips untuk membentuk diri kita jadi orang yang sabar. Mengakulah, mengakulah kita ni jauh daripada sifat sabar. Jangan kata cakap boleh lah, termasuk yang cakap ni, belum tentu lagi boleh sabar. Kemudian, menyedari bahawa kehidupan adalah satu medan ujian. Mengetahui bahawa hebatnya balasan buat orang yang bersabar. Tetap istiqamah melakukan amal soleh. Beriman dan yakin dengan takdir Allah. Mengikat diri dengan Allah melalui doa. Lazimkan memerhati orang yang lebih susah daripada kita. Dan juga jaga pandangan lebih mudah untuk kita mengawal hawa nafsu. Macam tu kita nak sabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam kehidupan saya kata tadi, dalam kehidupan kita yang bersifat sementara ni, kita kena ingat, kenapa kita kena anggap ini Ramadan yang terakhir? Sebab inilah peluang kita yang terakhir. Buatlah betul-betul. Sebab kalau kita kalau kita tahulah, awak insyaAllah kalau ikutkan rekod kita, awak ada Ramadan dalam 8 kali lagi. Oh, okey. Okeylah, sempatlah. Maknanya aku mati umur berapa? Macam tadi dah ambil tadi kan 27 kan. Mana tambah lagi 8, maknanya dalam 35. Alah, 35 cepatnya. Dia kata kan, tak apalah. Tapi at least kita dah tahu soalan bocor. Misalnya lah. Kan, saya doa panjang umur je, risau. Sebab awak seorang je pakai sweater. Orang lain tak bawa sweater pun. Tapi mana kata kita tahu. Senang, masalah kita tak tahu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Lain lah kalau dekat notice board tu ada kan, update setiap kali lepas zuhur dia update senarai kematian hari ni. Senarai kematian minggu ini kita pun tengok. Huh, nama tak ada weh, balik-balik nama tak ada. Balik. Kita tengok, weh, nama kau ada lah. Nama kau ada bila? Sabtu ni. Allahu akbar. Lepas tu langsung masuk dan surau, tak keluar-keluar dari surau. Ya Allah, aku merayu ya Allah. Kan dia pun minta dengan imam, imam tolong mam sama mam, tolong tak doa kan. Kenapa? Minta tangguh mam, dapat seminggu jadilah. Kenapa nak raya gitu. Tak tu minggu ke? Okey. Saya cubalah. Saya tak janji, kata imam. Ya Allah, jemaah kami ni, oh, seorang, siapa nama? Ha, dia ni nama dia masuk dalam sedara kematian minggu ni, ya Allah. Kalau dia minta tangguh 2 minggu, ya Allah. Dia minta sangat. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Pergi tengok, dia pun tengok. Padam nama dia. Dah yang bawah tu pula naik atas minggu ni. Ah, celaka betul. Dah aku pula mati dulu. Yang seorang lagi nak masuk dalam, tolonglah imam. Ada semua orang tak ada ni kerja macam tu. Dia tak macam tu kan. Kita tak tahu bila kita mati, kita tak tahu. Tu sebab dia buat yang terbaik. Nak pula pada bulan puasa ni ada, kita cuba enhance, upgrade kan ibadah kita. Dulu kita sahur, kita ada orang di kalangan kita ni, dia cakap, aku dah biasa dah tak sahur, tapi kau okey je puasa. Super betul kan? Upgrade. Aku mesti sahur. Nah, ada tak orang cakap macam tu? Aku dah biasa dah. Daripada kecil dulu memang tak sahur. Tak tahu macam tu. Family pun tak sahur. Tapi okey je. Bukan masalah kau okey tak okey. Nabi suruh.
Dan kalau kita sahur sebelum ni, kita sahur pukul apa? Kita sahur pukul 12 sebelum tidur. Itu bukan sahur. Itu supper. Kalau kita nak, kalau nak berdak sahur, mesti kena tidur dulu dan bangun. Tak salah kunci jam pukul 4 pagi. Ada orang dia gemar kunci 4 pagi sebab apa? Sebab dia nak tidur balik. Nak ambil juga masa tidur. So, ulah sahur tidur, sedap. Tidur lepas makan. Berdengkur kau. Suami yang tidur berdengkur ni ada cerita. You all kena tahu. Dia sebenarnya berada di taman safari. Dia jadi singa dan rimau. Dia nampak rusa lagi laju. Dapat sekor. Dapat sekor. Dia panggil pula rimau-rimau yang lain datang. Rimau yang lain. Itu yang bunyi macam tu kau dengar setiap malam. Ada kisahnya. Malam ni kalau kau dengar bunyi, esok pagi kau tanya, bang, malam tadi berapa ekor dapat? Tanya macam tu. Tapi cerita pasal berdengkur ni, saya tengok adik saya tu, dia dah pakai CPAP machine tu. Saya tanya dia, macam mana? Lepas tu saya pun buatlah. Saya buatlah sleep study. Sebab saya pun berdengkur juga tidur. Mungkin kata orang tu pengamal. Kadang-kadang kita boleh terperanjat sendiri tau. Kam! Nasib baik tak ada orang dengar. Sendiri boleh terperanjat. Kau bayangkan tu? Teruk sangat dah tu. Dulu kita percaya, ramai orang kita orang Melayu, Islam percaya, kita berdengkur sebab penat. Nah. Takkan hari-hari kau penat. Tidur awal ke tidur lambat, macam tu kat bunyi dia. Dia macam tu kan. Jadi, buatlah sleep study. Sebab sleep study, adik ambil lah mesin tu, wayar tu, tekat, lekan sini. Lepas tu letak kat sini, kat nadi ni, pasang. Tidur. Mesti 5 jam paling kurang. Pada tidur tu, mesin tu bawa pergi ke lab, dia tengok result dia, saya menghadapi obstructive apnea dengan hypoapnea. Kalau obstructive apnea ni 100% saluran pernafasan berhenti. Kalau hypoapnea 50%, maksudnya dia ada lagi nafas sikit ni. Ada sikit lagi. So dalam tempoh 5 jam purata 84 kali nafas saya terhenti setiap jam. Itu ya. Betul. Jadi disebabkan itu saya pun telefonlah pakar pulmonologi, Dr. Nurul Yakin. Dr. Nurul Yakin kata, ustaz memang kena pakai dah mesin tu. Sebab pakai tu dibantu. Dah isteri saya heran pula, tak boleh tidur pula dah. Dah senyap je pula. Betul. Tapi itu sebab saya kata, pada siapa-siapa yang ada masalah berdengkur ni, dia tidur berdengkur, husband tidur berdengkur, nasihatkan dia buat sleep study. Kena buat. Tu sebab ramai orang Melayu kita kan mati dalam tidur sebab ni. Lepas tu dia meninggal dalam tidur, bertuahlah kau ya Allah. Dia mati dalam iman kau tu. Kau tak tahu kawan tu tercokik kau tu nak. Tapi betul. Memang ada yang mati, dan kalau nak mati dia mati juga, dia pakai mesin tu mati juga. Pergi dengan tenang. Tapi betul. Serius saya cakap. Buatlah sleep study tu. Saya pakai benda tu besar tapak tangan je mesin tu. Pakai memang elok. Tidur memang. Dan yang paling best sekali, orang yang tidur berdengkur baru dia faham maksud tidur tu. Sebab bila dia bangun, badan dia fresh. Carilah mesin tu. Tapi janganlah tu pakai mesin tu, buat sleep study tu dulu. Tengok kita punya level mana. Lepas saya pakai tu, dia check balik saya punya yang obstructive tadi tu, daripada 84 setiap jam, dia jadi 10.5 setiap jam. Memang turun jauh betul. Dan dia setiap hari makin baik, makin baik, sampai tak ada. Cubalah. Buatlah sleep study. Itu cerita tadi tu. Berdengkur. Kita cerita pasal apa tadi tu? Tadi. Kita advance. Kita bangun. Tidur dulu. Kemudian bangun. Kita sahur. Tapi kalau nak ikut Nabi, berhentilah makan pada waktu imsak. Ambil waktu hujung. Jadi lepas waktu imsak tu, ada 10 minit lagi sebelum subuh. Ikutkan itulah timingnya. Nabi sempat membaca 50 ayat Quran yang pendek-pendek. 10 minit tu. Tapi kalau macam pedas pula, tersenak, boleh tak minum? Minumlah dalam tempoh 10 minit tu, tak ada masalah. Tapi kita berhenti pada waktu imsak tu, dapat dah pahala sunnah. Jadi kita kena berubah lah. Takkan macam tu je puasa kita.
Lepas tu kalau tiba-tiba kita makan dah terlambat, oh dah terlambat, aku ikut imsak ni, tak apalah minum dah cukup. Tak, makan je betul-betul. Kemudian bila azan, tengah makan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang patut kita buat? Habiskan makanan yang terakhir dalam mulut, bukan dalam pinggan, dalam mulut. Tahir ni, tahir, tahir, nah, dalam mulut, dalam mulut. Faham? Eh? Tapi kalau anak-anak yang baru belajar puasa, kesian kat dia, tak apa, bagi kelonggaran. Tapi kalau kanak-kanak tu dah berusia 40 tahun, kau sepak kan dia. Budak kecil kan, dia baru belajar. Dia tengah ngunyah lada, Allah, 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 berhenti, berhenti. Bapak dia paling beriman, berhenti. Kenapa ni? Tak dengar ke dah azan? Oh, pedas, bah, pedas. Malam nanti minum. Loh, teruk betul bapak ni. Kita ayah ni longgar dah. Okey, cepat, 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 cepat. Okey, dah, dah. Okey, dah. Dah, okey, minum, minum. Minum, macam ni, baca niat. Tak apa. Macam tu. Tu ada yang dekat Bukit Aman tu tanya saya, saya baru kahwin, lepas tu kita bersama, tiba-tiba azan, macam mana eh? Soalan tu mungkin boleh berlaku pada orang dah lama kahwin, boleh jadi juga sebab tak perasan. Ingat macam sempat ni. Saya pun masa tu saya dengan Samsung Rawaw, Abang Samsung Rawaw panel, kita orang dua panel, ada seorang moderator. So Abang Samsung Rawaw tu untuk soalan tu biar dia jawab. Apalah kau lagi lama kahwin daripada aku, aku pula jawab. So saya pun sebelum saya jawab, saya nak tanya, ketika azan itu berbunyi, sedang atau dah sudah? Soalan saya, betul? Contoh katalah dah sudah, dah selesai perbuatan itu, dah selesai, lega, contohnya tengah relax, Allahu Allahu Akbar, ya dah azan, masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, kemudian bersihkan badan semua macam biasa, solat dan teruskanlah puasa. Maka ketahuilah, itulah hari yang paling menyusahkan kau puasa, kerana time orang makan kau sibuk buat benda lain. Contoh. Tapi kalau ketika azan itu berbunyi, proses sedang berlangsung, maka Allah, Allahu Akbar, berhenti macam tu, stop. Baik isteri, baik suami, salah seorang, kedua-dua sekali, berhenti, berhenti, berhenti azan. Jangan pula Allah, Allahu Akbar, sikit lagi, jangan. Jangan sikit, 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 jangan, 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 eh, ha, ingat tu, tu sahur upgrade. Kemudian yang kedua, jaga tadarus, join lah, siapa yang tak pernah join, tolonglah join. Yang tak pandai mengaji, pergilah belajar, pergilah belajar, belajar mengaji Quran. Sebab Quran ni mukjizat, ni besar, nak tolong kita syafaat akhirat besok. Mengajilah Al-Quran. Upgrade. Kalau dulu kita, saya dulu baca Ustaz, Ustaz Iqra tak habis-habis lagi, insyaAllah dah tua-tua ni boleh habiskan, habiskan cepat. Sekarang belajar online boleh, apa alasan lagi? Saya cakap Quran tu ada, Quran tu kita tekan, mengaji Quran tu, tekan kat huruf tu, berbunyi Quran tu. Quran mengaji, dia tak kaji. Tengok je. Upgrade, beli Quran yang sesuai dengan pandangan mata kita tu, sesuai kita baca kan. Kemudian kita berbuka puasa, sunatkan mengawalkan berbuka. Berbukalah dengan simple-simple je, tak payah buat berat sangat. Sebab bila makan banyak sangat, cabaran paling besar dalam perbuatan salat adalah pada waktu rukuk. Allahu Akbar, keluar balik tu hati. Kemudian tarawih, tarawih mana yang elok, 8 ke 20? Yang paling elok sekali buat 8 ke 20, 8 ke 20, sudah dah syawal dah, tak buat-buat juga sebab mikir 8 ke 20, 8 ke 20, tak kisah 8 ke 10 ke 20 ke, dia macam Negeri 9 ada 10, terpulang 8, 10, 20, Masjid Nabawi pun buat 10, terpulang lah, yang penting buat. Aku tak main lah sini, aku 20, ok ambillah terpulang, yang penting ikut sampai habis, sampai habis imam tu, witir ikut sampai habis. Ni pilih lah tu, aku tak main lah imam tu, aku imam tu puh laju tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Huh, bagus imam ni. Seketul je ambil ni. Kan?
punyalah ramai pergi surau tu. Ramai tu lah, dia dah tahu. Tu yang ramai tu. Yang dia tak tahu, imam yang laju yang bawa 8 rakaat tadi dah pindah pergi ke masjid lain. Yang tinggal imam sabar. Lu nak dapatkan sah. Betul ke ni weh surau dia? Aku rasa betul dah. Aku rasa betul dah, ramai ni kata semua tu. Lain macam bunyi. Ah, ikut je lah dulu. Allahu Akbar. Betul ke weh? Mengetah-ngetah ke imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu senyap. Apa senyap imam? Ar atau peganyat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini baru isyak weh. Belum tarawih lagi. Ingat adabnya, walaupun imam tu imam sabar, kena ikut sampai habis. Dan begitu juga satu malam kita cuba kejar tahun ni, malam yang hebat dipanggil sebagai malam tujuh liku. Malam apa? Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam. Satu malam lebih baik pada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Kita kejar je 10 malam terakhir. Nabi kata 10 malam terakhir malam yang ganjil. Tak apa, tak payah pening kepala, 10 malam tu kita sapu. Takkan satu pun tak kena. Buat je baik-baik. Jangan kita pening-pening kepala sangat. Allah pilih orang yang dapat tanda-tanda tu. Walaupun kita tak nampak tanda tu, buat aje. Dikatakan malam Al-Qadar itu bermula daripada selepas maghrib sampai sebelum subuh. Paling tidak jaga maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu paling malas dah tu. Faham? Malam tadi weh, malam Al-Qadar, ya Allah. Aku nampak kat Pulau Keri tu. Pokok tu sujud ke? Besok tu nampak menjadi daerah punggah pokok tu. Pokok tu tumbang bukannya sujud. Orang tu tengah cakap, orang kalau dia dapat tanda tu, dia tak heboh cerita kat orang. Dia kan diam aja. Kalau dia cerita pun selepas beberapa tahun. Dulu pernah sekali aku jumpa, aku nampak malam bilik. Sebab kalau dia cakap malam tadi ke malam Al-Qadar, kita ni pula, malam tadi ke? Yang aku terlelap malam tadi. Contohlah kan, kecewakan orang lain. Biasanya tak buat je 10 malam terakhir. Buat yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar tu bagi masa kan. Macam mana pun, buat yang terbaik. Didik hati kita ni pada bulan Ramadan ni untuk buat amalan yang terbaik. Jangan kita banatlah, lecehlah. Memang cabaran kita. Semalam saya ceramah kesyukuran dalam cabaran. Cabaran ni dengan panas terik macam ni. Cabaran lagi dengan yalah, mungkin kedudukan keuangan dan sebagainya. Cabaran lagi dengan kos sara hidup dan sebagainya. Tak apalah, kuatkan semangat. Adalah hikmah yang Allah nak bagi kat kita. Yang lima saya sebut tadi kan, sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. InsyaAllah kita akan berjaya mengharunginya. Allah akan berikan yang terbaik. Dalam hatinya terapkan nilai. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Buang tamak, buang sombong, buang dengki, buang perasaan iri hati, riak, ujub, takabur. Buang benda yang tak baik ni, buang. Sebab hati kita ni boleh rosak hanya disebabkan oleh kesombongan. Boleh rosak hanya disebabkan oleh tamak. Tamak nak atasi, syukur. Sombong nak atasi, rasa rendah diri walaupun tinggi kan, rasa rendah ni, tak ada apa-apa pun aku ni, biasa-biasa je. Macam tu eh, Allah Ta'ala bagi kita semua pinjaman sementara. Ingat, dunia ini hanyalah kesedangan yang memperdayakan. Jadi cukuplah sekadar tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cetik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir kembang galah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak
upstream menjemput hari ni, rasa nak junjung.